saya menikah itu lebih baik ketimbang si kumpul kebo. Ketimbang si kumpul ke. Okay guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan ngebahas atau berbicara soal hubungan di Belanda. Tentunya ada yang berbeda dan sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Karena kalau kita di Indonesia, kita cuma mengenal yang namanya menikah, that's all. Nah, kalau di sini, ini kebetulan kemarin ada subscriber aku yang nanya soal ini. So, I think why not I share with you guys. Oke, kita mulai aja. Yang pertama itu ada yang namanya summer living. Oke. Jadi summer living itu biasanya boyfriend girlfriend yang memutuskan untuk tinggal bersama. Nah, summer living ini itu ada baiknya kalian ke notaris. Kalian bisa ke notaris kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau juga it's okay. Tapi kalau seandainya di dalam kehidupan bersama ini kalian mendapatkan anak, itu maka kalian harus ke notaris. Jadi summer living ini nggak gitu ribet, cuman gitu aja. Which is in Indonesia nggak ada. Ya, kalau di Indonesia ini kayak apa ya? Kumpul kebo. Kumpul kebo. Tapi pada umumnya orang-orang Belanda itu sangat sangat lama sekali untuk memutuskan summer living itu, kayak they really think long time for decide for live together, karena orang-orang di sini itu sangat independen. Mereka terbiasa dengan kehidupan pribadi dan luang lingkup pribadi. Jadi kalau sampai mereka mau memutuskan, I think I decide to live with her. Yang kayak gitu tuh yang kayaknya kalian pacaran mungkin sampai 5-6 tahun baru akhirnya memutuskan untuk hidup bersama, si summer living tadi. Nah, kalau orang-orang di sini itu si summer living ini dijadikan ajang kayak selama ini kita pacaran pisah rumah, ketemunya mungkin cuma malam minggu atau Friday night. Everything it's okay. So, let's try. How is it when we live together? Is that work? Karena orang-orang di sini itu mereka sangat hati-hati untuk menentukan mau menikah. Jadi, kadang-kadang si summer living ini mereka jadikan tahap adaptasi sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Jadi, mereka melihat apakah setelah pacaran 5-6 tahun yang pisah rumah, semuanya baik-baik aja, apakah juga pada saat mereka memutuskan summer living ini, semuanya akan tetap baik-baik saja. Nggak ada berantem masalah gelas kopi, atau masalah sendok, atau masalah laundry or whatever. Nah, kalau misalnya semuanya baik-baik aja, biasanya setelah summer living ini, mereka memutuskan untuk menikah, atau go to the next step, like partners cup atau ya menikah gitu guys. Oke, yang kedua ada yang namanya partners cup. Jadi partners cup ini sebenarnya hampir sama dengan menikah tapi tidak menikah. Jadi partners cup ini kalau kalian boyfriend girlfriend memutuskan untuk tinggal bersama, maka kalian pergi ke notaris untuk meng-arrange paperwork yang namanya partners cup. It's like an agreement. So, jadi kalian mengatur segala sesuatunya tentang anak, tanggung jawab anak nantinya setelah hidup bersama dan menghasilkan anak. Maka semuanya itu di-arrange dari awal. Kalau partners cup ini, jadi setelah kalian dari notaris, itu kalian memberikan declaration dari si notaris ini ke Gemeentes tempat di mana kalian akan tinggal bersama. Jadi itu juga di GBA. Well, how you call it?
Jadi status kalian itu di GBA juga Oke, yang berikutnya itu marriage, of course. Jadi menikah. Menikah di Belanda itu ada dua, pernikahan sipil dan pernikahan agama. Jadi kalau pernikahan sipil ini harus selalu, jadi itu disahkan oleh hukum di negara ini. Nah, sementara pernikahan agama itu terserah kalian mau atau tidak. Jadi bisa di masjid, di gereja, di wihara, di ya itu tergantung agama masing-masing. Oke. Nah, pernikahan ini biasanya dilakukan di kantor wali kota. Kalau di Indonesia kita menyebutnya kantor wali kota, kalau di sini itu namanya gemeente. Nah, uniknya di Belanda itu kalau pernikahan sipilnya, kalau hari hari Senin itu gratis. Jadi kalau kalian mau menikah, menikahlah di hari Senin karena akan menghemat biaya. Biaya untuk bayar gementenya mending dipakai buat party atau honeymoon. Oke. Tapi tentunya dari semuanya itu, dari semua pilihan ini yang paling bagus ya menikah. Karena kalau menikah itu maka status si karena kalau menikah maka status si Mas Bule ini akan tercatat di GBA, which is GBA itu koneksinya worldwide sampai ambasade di seluruh dunia. Maka dimanapun si Mas Bule ini berada, maka statusnya adalah suami dari si Mbak bla 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 bla. Jadi nggak bisa tuh acara nikah lebih dari satu karena statusnya udah terblokir. Cielah, terblokir. Nah, gitu. Sedangkan kalau partners cup itu ya statusnya antara si dua couple ini tetap masih single gitu. Dan kalau mereka memutuskan untuk berpisah, itu juga nggak ada proses resmi yang kayak harus tanda tangan surat bla bla bla. Nggak ada, hanya saja apa yang sudah mereka daftarkan di notaris, masalah nanti kalau seandainya punya anak, masalah nafkah dan segala macamnya, masalah harta yang mereka bawa masing-masing, itu akan otomatis ikut bagaimana perjanjian yang mereka lakukan sebelum mereka memutuskan untuk in relationship di partners cup ini gitu. Jadi ya tetap aja menikah itu lebih baik. Jadi itu seputar hubungan di Belanda, how and what you can arrange and so on. Semoga kalian yang punya hubungan dengan pria Belanda atau lagi pacaran bisa sedikit punya informasi dan gambaran nanti maunya apa ya gitu, karena masing-masing itu ada kekurangan dan kelebihannya. Dipikirin matang-matang sebelum mengambil keputusan. Well, oke. Nah, terlepas dari tiga jenis relationship tadi, jadi di Belanda itu hukumnya itu pro kepada wanita. Kalau masalah pernikahan atau suatu hubungan itu di Belanda hukumnya sangat amat membela pihak wanita. Jadi kalau kita menikah, jadi kalau kita di sini marriage atau partners cup itu kalau kita punya anak terus kedepannya kita mungkin berpisah atau bercerai dengan suami atau jodohnya nggak panjang ya. Whatever you call it, itu kita bisa menuntut hak kita, masalah nafkah atau masalah hak asuh anak, itu kita bisa menuntut ke lembaga yang namanya LBIO. Jadi LBIO ini adalah lembaga yang membela hak-hak para istri dan anak untuk mendapatkan hak nafkahnya. Gitu. Oke. Satu lagi. Di Belanda itu tingkat-tingkat terjadinya pemerkosaan itu kalau dibandingkan di negara kita itu sangat jauh berbeda, sangat-sangat jauh tingkat. Jadi di sini itu
kalau kalian korban pemerkosaan atau kalian pacaran terus tiba-tiba hamil, pacarnya nggak mau tanggung jawab atau apapun itu, selama kalian tahu orangnya, maka kalian juga bisa mengajukan tuntutan masalah nafkah dan segala macamnya untuk anak tersebut. Dan si pria ini nggak akan bisa lari kemana-mana. Dan hukum di Belanda itu memang sangat benar-benar mengejar si pria-pria ini. Jadi di sini nggak ada yang namanya kayak kata Bang Hotman Paris, buaya cinta, buaya darat, buaya whatever is it, itu nggak bisa di sini karena be careful where you dip your beep, karena siapa tahu dapat anak, maka tanggung jawab si anak ini dari bayi sampai umur 18 tahun will be on your pocket gitu. Jadi di sini itu termasuk negara yang sangat detail dalam mengurus hal-hal seperti itu. Itu juga mungkin kenapa tingkat pemerkosaan di negara ini itu sangat rendah, karena semua cowok-cowok tuh kayak takut gitu kan dengan tanggung jawab yang lo one night stand terus kejadian, nah tanggung jawab lo sampai 18 tahun ke depan. Oke guys, gitu aja informasinya. Semoga membantu. Dan kemarin yang nanya soal ini, semoga infonya kamu suka dan semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you guys next time in my channel. Aja menikah itu lebih baik ketimbang si kumpul kobo. Ketimbang si kumpul ke